Kalian pernah berpikiran kalau seandainya daerah yang panas seperti Gurun Sahara atau Arab Saudi itu bisa turun salju? Rasanya nggak mungkin ya. Tapi pada tanggal 16 Februari 2021 di daerah Tabuk atau Arab Saudi itu turun salju. Kok bisa gitu, daerah yang panas tapi turun salju? Ada apa ini? Gue bakal menjelaskan ini secara ilmiah ya. Jadi sebenarnya Arab Saudi sudah beberapa kali terjadi turun salju, yaitu pertama kali sekitar 85 tahun yang lalu, pernah terjadi lagi pada tanggal 14 Januari 2016, ada juga terjadi pada April 2019, dan juga terjadi sekarang yaitu 16 Februari 2021. Arab Saudi turun salju diakibatkan badai yang melanda Eropa Selatan. Nah, hal ini mendorong angin dingin masuk ke bagian sehingga menghasilkan salju atau es itu. Jadi udara yang berada di Eropa Selatan, ya udara dingin, itu pindah ke Tabuk atau Arab Saudi, yang menyebabkan di daerah Tabuk itu terkena salju itu. Ada juga ilmuwan yang membuktikan bahwa ada 3 gunung yang ditutupi salju, yaitu Jabal Al-Aus, Jabal At-Tahir, dan juga Jabal Al-Kahn. Dengan kata lain, tidak semua kawasan di Tabuk tertutupi salju. Nah, ini juga mengungkap fakta bahwa wilayah pegunungan memang suhu rata-ratanya lebih rendah daripada di dataran rendah ya. Jadi nggak heran kalau seandainya di dataran tinggi seperti pegunungan itu suhunya dingin gitu ya. Dan ini memang bukan pertama kali terjadi di daerah Arab Saudi, tapi di daerah Gurun Sahara yang sungguh panas itu pernah terjadi beberapa kali turun salju. Jadi meskipun suhunya di atas 50 derajat, tapi bisa kemungkinan akan tertutupi salju gitu. Jadi apakah kalian pernah berpikiran kalau seandainya Indonesia tertutupi salju, kalian mau ngapain? Tulis di komentar bawah ya. Oke, kayaknya sampai sini dulu gue membahas fenomena ini. So, bagaimana? Apakah kalian mendapatkan ilmu dari seputar jari ini atau tidak? Komentar di bawah juga ya. Oke, saya Tanah pamit undur diri. Bye-bye. See you next time.